Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para guru, rakan-rakan serta alumni yang dapat bersama kita dalam program webinar kerjaya Kejuruteraan Komputer dan Teknologi Maklumat buat kali yang ketiga pada malam ini. Saya Nur Atika Najla dan rakan seperjuangan saya Nur Afdina Iman selaku moderator bertugas akan mengendalikan webinar pada malam ini. Bagi memberkati lagi program kita pada malam ini, marilah kita menadah tangan dan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Suka untuk saya ingatkan, link kehadiran akan diberikan 10 minit sebelum berakhirnya program. Baiklah, untuk pengetahuan semua, 27 Ogos yang lalu kami telah mengadakan siri pertama webinar kerjaya tentang bidang perubatan. Untuk siri yang kedua pula iaitu perbankan dan akauntansi telah diadakan pada 10 September yang lepas. Webinar kerjaya ini merupakan kolaborasi antara Persatuan Alumni dan UBK Saina. Jadi Dina, cakap pasal webinar yang lepas, hampa ingat lagi ke siapa ahli panel kita waktu tu? Untuk webinar lepas yang siri pertama, saya ingat yang kita ada 4 orang panel iaitu Kak Hafizah, Kak Fairuz, Abang Hadi dan Abang Hafifi. Untuk siri yang kedua pula, tak silap saya kita ada akak-akak dari Best Royal nanti iaitu Kak Syatira dan Kak Annie. Panel untuk malam ni kejap lagi kita akan perkenalkan. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita patut rasa bertuah kerana setiap kali kita dapat menjemput alumni Saina yang hebat-hebat belaka. Begitu juga dengan kali ini, kita bawakan panelis yang handal untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kejuruteraan komputer dan teknologi maklumat. Saya serahkan kepada Rafdina untuk memperkenalkan ahli panel kita pada malam ini. Terima kasih Atika Najla. Sekarang izinkan saya perkenalkan panelis kita untuk malam ini. Panelis yang pertama, kita akan bersama dengan Kak Nazata Shida binti Omar Baki yang bekerja sebagai Senior Application Developer di Kelana Jaya Selangor. Kak Shida merupakan ahli rumah merbau dari Bash Optima 02. Apa khabar Kak Shida? Okey, untuk panelis kita yang kedua, kita ada Abang Muhammad Wafi bin Muhammad. Abang Wafi merupakan ahli rumah merbau dari Bash DA Exchange 06. Abang Wafi bekerja sebagai Digital Accelerator. Panel kita yang seterusnya, kita bawakan Kak Nurul Ermilia Safitri binti Soekarno. Kak Ermilia pula berkhidmat sebagai UI UX Developer. Kak Ermilia merupakan Bash Evolution 12 dan ahli rumah merbau sama seperti Kak Nazata dan Abang Wafi. Apa khabar Kak Emilia? Alhamdulillah sihat. Okey, untuk panel kita yang keempat, kita ada Kak Siti Nur Azwin binti Muhammad Azlan. Kak Azwin bekerja sebagai Cloud Support Engineer. Kak Nur Azwin ialah ahli rumah jati dari Bash Evolution 12. Jadi ni julung-julung kali ya kita ada ahli dari rumah sukan jati, betul tak Atika? Sebelum ni panel kita semua daripada rumah yang lain. Betul-betul. Okay, untuk panel kita yang terakhir, kita ada Kak Syabila binti Syaib. Kak Syabila berkhidmat sebagai Executive IT. Kak Syabila ialah ahli rumah angsana dari Bash Erudite 14. Hai Kak Syabila. Hai, Assalamualaikum. Hello. Sekarang kita dah tahu kan ahli panel. Jadi saya akan berborak dan bersembang santai bersama kelima-lima ahli panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini selama 1.5 jam. Tanpa membuang masa, saya menjemput ahli panel untuk berkongsi serba sedikit mengenai latar belakang masing-masing. Kita mulakan dengan Kak Nazata Shida. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat malam semua orang. Ada cikgu dalam ni ya? Kita punya attendance semua cikgu dan pelajar form 1 dan form 5 ya mostly. Terima kasih kerana jemput saya. So saya
merupakan batch tahun 2002. Selepas tamat dekat belajar di Saina, saya melanjutkan pelajaran matrikulasi Perak. Lepas tu meneruskan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dalam jurusan software, dalam jurusan sains komputer, majoring in software engineering. Sekarang bekerja di Kelana Jaya sebagai senior application developer. Okay, terima kasih Kak Syida. Sekarang kita menjemput pula Abang Wafi untuk menceritakan sedikit latar belakang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wafi, boleh panggil Wafi. Dilahirkan di Pulau Pinang, membesar di kebanyakan di Kedah. Bermula dengan sekolah rendah kebangsaan Pakar Musih, melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Sains Pokok Senang tahun 2006. Lepas tu diterima masuk ke Universiti Teknologi Petronas untuk bidang Business Information System. Sebelum bekerja dengan Petronas selama kalau tahun ni lebih kurang 10 tahun lah, 9 hingga 10 tahun lah lebih kurang. Ya, sudah berkahwin, mempunyai dua orang anak lelaki. Sekarang menetap di Kajang, Selangor. Sangat passionate lah, sangat kata apa, ingin menyumbang kembali lah kepada sekolah, berkongsi ilmu yang sedikit ni dengan adik-adik semua. Terima kasih Atika. Terima kasih Abang Wafi. Seterusnya Kak Ermilia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, firstly saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Khairi dan juga pihak alumni Saina kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama menjayakan program malam ni. Saya rasa sangat excited sebab this is my first time join event bersama dengan adik-adik junior. So, apa? Okeylah, sedikit info tentang diri saya lah kan. Nama saya Nurul Emilia, boleh panggil Kak Elia. Saya berasal dari Pulau Langkawi. So, ada tak adik-adik dari Pulau Langkawi lagi? Selalunya satu batch tu akan ada lah seorang dua dari Langkawi macam tu. And then sekarang saya menetap di Cyberjaya. Saya bekerja di salah satu company IT di Cyberjaya which is Characom Mai. Saya bekerja sebagai UI UX developer. Saya dulu study di Universiti Tenaga Nasional. Saya ambil course degree software engineering selama 3 tahun. Saya graduate tahun 2018. So kiranya pengalaman bekerja saya taklah terlalu lama, baru je 3 tahun. So berbekalkan experience saya yang 3 tahun ni, saya harap malam ni saya dapat berkongsilah sedikit sebanyak input yang boleh saya share dengan adik-adik yang berminatlah untuk join dalam bidang kerjaya IT ni, insyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih Kak Ermilia. Seterusnya Kak Azwin. Hello, hai. Assalamualaikum semua. Minta maaf sebab saya ingatkan pukul 8.45. Lepas tu macam mana boleh sandahan. Okay, first of all nak terima kasih sebab invite saya untuk malam ni. So nama saya Siti Nur Azim binti Muhammad Aizdan. Saya adalah bekas hacker untuk batch 2012 Rumah Jati. And saya study computer science di University of Malaysia of Computer Science and Engineering. And pasal saya intern, saya berpeluang intern untuk 1 bulan di Tokyo untuk course animation. And sebenarnya saya habiskan di Malaysia. And sekarang saya kerja di Shambadi as a cloud support. Okay, that's all from me. Terima kasih Kak Azwin. Dan terakhir Kak Syabila, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum Cikgu Zaki, para panel dan juga student-student adik-adik Saina yang dikasihi. Okay, nama Syabila binti Syoib, berasal daripada Pendang, Kedah. Dulu dekat Saina, rumah angsana dan merupakan salah seorang PRS jugalah dalam bimbingan Cikgu Zaki, Cikgu Alawiyah dan juga Cikgu Azam.
Okay, so lepas SPM dulu sambung belajar sama juga dengan Abang Wafi dekat Universiti Teknologi Petronas. So lepas SPM tu sambung program asasi dalam IT selama 1 tahun. Okay, lepas 1 tahun tu dah tamat asasi, sambung pula degree dekat UTP juga dalam bachelor degree in IT, major in software engineering. So lepas habis degree dalam hujung tahun 2019 dapat pekerjaan di Top Glove Sdn Bhd sebagai executive IT, job scope web developer, dalam web developer lah. So hari ni insyaAllah lah bekerja pun taklah lama lagi, baru 1 tahun lebih lah. Pengalaman pun kita masih nak mencari pengalaman lagi lah. InsyaAllah boleh lah berkongsi sedikit sebanyak lah malam ni. Terima kasih. Terima kasih Kak Syabila. Sekarang saya nak minta Abang Nenaka untuk ceritakanlah sedikit tentang skop kerjaya masing-masing, sebab mesti ramai nak tahu. Kita mulakan dengan Kak Syabila dulu. Okay, skop kerjaya kan? Ya. Yeah. Okay, dekat Top Glove. Okay, sebelum saya start dengan skop kerjaya, saya nak bagi tahu dululah kat adik-adik pasal IT ni. Pasal IT ni dia meluas. Dekat mana-mana syarikat pun kita boleh kerja. Tak kisahlah syarikat tu syarikat IT ataupun syarikat minyak, syarikat telefon, syarikat makanan, semua syarikat ataupun organisation kita boleh ceburi. So macam saya bekerja dekat Top Glove. Top Glove ni syarikat pembuatan glove dan juga menghasilkan produk-produk healthcare. So dalam Top Glove kita ada banyak section. Section engineer yang buat glove, section yang bahagian human resource yang ambil orang datang bekerja, section marketing, section kewangan dan juga ada section IT. So dalam Top Glove tu saya dalam department IT lah kita panggil, dalam IT. So kat dalam IT tu banyak pula team. So dalam IT tu saya dalam team web dan mobile app developer, tapi saya more to web developer lah. So web ni kalau adik-adik saya tahulah, mostly semua remaja adik-adik semua sekarang tahu apa itu, macam mestilah kita main Facebook, kita main Instagram, kita ada WhatsApp kan. So semua tu adalah satu application yang para engineer, IT engineer ni buat. So role saya dekat Top Glove ni adalah buat web untuk pekerja-pekerja Top Glove untuk kemudahan mereka lah. Buat kita manage company punya website, kita buat contoh macam ada macam saya cakap tadi, kita ada section contoh marketing. Kalau mereka ada request contoh buat satu web untuk certain functionality, so tim saya lah yang akan buat web tu untuk mereka. Macam itulah cerita dia. Terima kasih. Terima kasih Kak Syabila atas perkongsian. Sekarang saya nak teruskan dengan Kak Azwin. Kak Azwin, saya ada baca yang Cloud Support Engineer ni terlibat juga secara langsung dalam pulihkan data yang hilang, atau macam kalau ada masalah dengan Cloud Computing System, akak yang handle. So betul ke apa yang baca? Apa yang saya baca? So boleh tak akak terangkan? Okay, bagus. Rafida buat research. Okay, so basically betul. So basically sebab, okay, so untuk IT ni kita ada 2 part dah. 1 development, 1 lagi bahagian support. So macam support ni in terms of like if ada client yang ada masalah, so dia akan push to support lah. So one of the challenges lah untuk support ni, kita kena like fikir pantas. Maksudnya macam mana nak troubleshoot at the same time. So macam untuk akak support globally, so satu dunia support. So macam-macam pengalaman lah yang boleh nak dapat tu. Ha, macam tu. Tapi crowd sangat menarik lah. So macam boleh explore. Macam tu. Okay. Alright. Terima kasih Kak Azwin. Yeah. Sekarang saya nak teruskan dengan Abang Wafi.
Jadi Abang Wafi, apa tanggungjawab Digital Accelerator ni? Okay, kalau tadi adik-adik dah dengar Syabila dengan Kak tadi share kan, saya punya job scope ni kalau kata secara ringkasnya, Digital Accelerator ni adalah tanggungjawab dia adalah untuk identify, cari masalah yang bagus untuk diselesaikan sebelum kita buat application, sebelum kita buat solusi macam mana nak buat application, macam mana nak selesaikan sesuatu masalah tu. Digital Accelerator ni tengok apa itu masalah, masalah apa tu, and masalah ni ada value tak kalau kita selesaikan. So kalau tu secara ringkasnya lah, kalau macam dekat Petronas ni, abang sebagai Digital Accelerator, kita dapat banyak idea, banyak idea, banyak masalah kan. Kata masalah, oh syarikat A ni ada masalah macam ni, macam ni, macam ni, masalah syarikat B lain pula, masalah syarikat C macam ni pula. So apa yang abang buat, akan abang collect, abang tengok pattern yang kita discuss dengan, kita discuss dengan wakil-wakil syarikat ni. Okay, apa masalah sebenarnya? Adakah ini betul-betul masalah ataupun adalah satu kata apa, konsekuen, akibat daripada masalah lain? So banyak kata apa diskusi dekat situ dalam proses kita kata shaping dan framing problem sebelum kita pergi buat aplikasi, sebelum kita pergi cari solution. So waktu interaksi dengan wakil-wakil syarikat ni, kita akan tengoklah contoh dia kata dia ada masalah data dia, ada masalah, masalah integriti data. Kita tanya apa masalah sebenarnya kan, masalah data ada masalah, isu integriti, masalah dia masalah apa, itu betul ke masalah kan. So kita akan tanya lagi, sebenarnya masalah dia apa, masalah integriti ni betul-betul masalah ke ataupun consequence of something. So kita akan study lagi sampailah kita jumpa punca dia is, oh orang masuk data tak betul, ataupun dekat station orang yang masukkan data tu nak buat kerja cepat, dia masuk standing. Sama juga kalau kata example yang adik boleh relate, sekarang ni Petronas ada settle kan, Petronas settle application, kita punya masalah time tu orang kata letih lah nak pergi bayar duit, bayar pergi parking, cari parking satu, lepas tu nak pergi counter tengok nombor kat stesen tu pula, nombor berapa kan, nak nak beratur lagi, nak beratur nak bayar duit kan, lambat lah. Lepas tu minyak dulu kata minyak tak bagus, sekarang dah bagus. Lepas tu macam mana kita nak selesaikan masalah ni? So kita akan fikir dari segi macam tadi apa kat Syabila, UI UX, dari segi cloud system dia, dari segi application, dan kita akan bawa semua team ni together, baru kita fikir solution macam mana kita nak settlekan masalah tu. Dan daripada situ, macam adik-adik tahu, adalah settle sekarang lah, settle application kan. So boleh bayar, boleh order minyak dalam kereta, sekarang boleh beli barang dalam kereta, boleh beli barang, boleh isi minyak, sambil isi minyak dah ada orang boleh hantar barang yang adik order daripada station. So tu salah satu yang dekat dengan adik-adik lah, sebab yang tu yang public kan. Ada banyak lagi yang kat dalam ni kan. Yep. Itu sedikit sebanyak lah apa peranan Digital Accelerator. Baiklah, terima kasih Abang Wafi. Satu perkongsian yang amat menariklah bagi saya. Jadi kita teruskan dengan Kak Emilia pula. Jadi apa pula peranan web developer ni Kak Emilia? Okay, terima kasih Rafida. Okay, okay, kerja Kak Emilia as a UI UX developer ni, okay, mungkin adik-adik tak familiar UI UX tu apa kan? So UI UX tu actually stand for user interface and user experience. So actually UI UX ni adalah front end developer lah. So dalam nak buat develop satu sistem tu, selalunya basic things lah yang adik-adik kena tahu. Kita ada dalam dua team lah, satu front end, satu back end team. Front end developer and back end developer, and satu lagi full stack developer. Okay, so front end developer ni dia memang fokus to the just benda yang user nampak dekat depan mata dalam sistem tu, so interface je. So kerja kita orang adalah
design interface of the system. So contoh macam, contoh mudah yang akak boleh bagi sekarang kan, interface Google Meet ni. So adik-adik boleh nampak kan arrangement position button yang dekat bawah ni, and the color of button, lepas tu grid of every image ni semua kan. Semua ni kira kerja UI UX team lah. Kira diorang yang organize component, every component of the interface. So user yang guna sistem tu mudah nak guna lah, easy for user nak guna, and user pun tak clueless. So tu adalah kerja job scope UI UX. And diorang juga, kita orang juga, responsibility kita orang ialah kita orang utamakan pentingkan the color of every color, every color yang kita orang guna, and then font size and font type yang kita orang guna supaya user boleh senang baca. Semualah. So semua benda yang user boleh nampak dekat sistem tu kita orang yang buat. Itu kerja front end. Tapi kalau back end, dia buat function lah. So benda yang kita orang buat tu, interface yang kita orang buat tu, kerja back end team lah yang akan bagi apa, interface tu workable. So kira function lah. So tu kerja back end. So mostly orang yang berminat, yang kerja UI UX ni, diorang lebih kreatif and suka design, benda related to design lah. And for back-end ni, diorang more to logical thinking. Diorang suka logical, benda-benda yang logik ni lah. So macam tu lah, dia back-end and front-end ni compete each other. So every team kat Elia, dekat company sekarang ni, memang ada front-end team and back-end team. So kita orang bukan setakat buat develop web-based application. Kita orang juga ada mobile apps, application yang kita orang baru buat. Baru-baru ni ada release Selezium apps, self-test kit. Kalau adik-adik, adik-adik pun boleh guna apps tu. Ada dekat MySejahtera, self-test kit Selezium. Tu team akak buat juga. So tu je lah kot kerjaya akak. Nak cakap itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Kak Emilia. Yang terakhir saya nak minta Kak Syida untuk terangkan tentang skop kerjaya Kak Syida. Okay, kita tengok panel kita yang lain banyak kerja in-house dalam bahagian IT kan. Macam saya lebih kurang macam Emilia, dia front-end developer, saya back-end developer. Company yang saya kerja, Fortitude Asia Sdn Bhd, kami memang ada team front end, ada team back end. Kalau macam back end, kita ada team Java. Programming ni dia ada banyak language. Jadi company yang saya bekerja ni ada Java, ada .NET dan ada PHP, dan yang terbaru yang untuk mobile app developer team. Dan kita company yang saya bekerja pun ada team, dedicated team untuk infrastructure, untuk networking. Jadi kami punya company ni ialah vendor. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat app, nak buat website, dekat company kami lah dia cakap, dia akan cari. Ataupun kalau mana-mana company yang open project, kita akan pitch untuk dapatkan project tu. Jadi saya bermula lepas grad, memang ini first company yang saya bekerja. Memang setialah company ni. So starting junior, sebagai junior programmer. So junior programmer ni job scope dia senang je, macam project manager. Setiap project yang kita dapat tu, dia ada project manager. So project manager akan bagi tahu kita, okay buat macam ni. So back end developer akan dapat design daripada front end team. Front end team ni macam company kami, designer team lain, slicer team lain. Slicer team tu team yang akan apa ni, tukarkan daripada design tu, PDF tu, kepada HTML ataupun apa-apa format yang diperlukan. Jadi saya daripada team back-end developer akan masukkan logik-logik function, macam mana nak connect-nya daripada database, nak displaykan kepada user. Itu kerja back-end developer. Jadi sebagai junior developer, kerja kita just apa project manager beritahu, itulah yang kita buat. So bila kita dah moving forward, dah kerja lama sikit, bila dah senior baru kita akan terlibat dengan
dengan decision making. Decision making ni baru kita akan berjumpa klien, kita akan dibawa jumpa pergi ke meeting, kita akan dengar. Sebab bila kita nak buat website ni, sebenarnya website ni saya nak cakap macam kita ni menyelesaikan masalah orang. Macam benda ni sebelum paper base, jadi kita nak kepada web base ataupun app. Jadi programmer ni kerja dia ialah untuk menyelesaikan masalah ni dan tukarkan dia dari kepada bentuk website ataupun application app. Jadi bila kita dah senior sikit, kita akan terlibat dengan client. So client akan beritahu, okay, kami nak macam ni, macam ni, macam ni. Apa solution yang diperlukan? Nanti kita bila dah habis meeting, dah itu kita panggil session tu requirement gathering. Itu memang penting lah kalau nanti bila kalau ada yang berminat untuk meneruskan pelajaran dalam sains komputer ni, itu salah satu subjek untuk requirement gathering tu, itu paling penting sebelum kita start buat apa-apa application. So bila kita seterusnya, kini step seterusnya kalau lepas kita dah jadi senior, macam saya sekarang ni senior application developer, masih programmer lagi. Kalau ayat tak glamournya programmer lah. Tapi kita punya job scope lebih luas. Kini kita adalah architect untuk membina sesuatu aplikasi tu. Contohnya sebelum ni kita tak terlibat dengan apa, kita tak ada decision making, kita sikit saja. Tapi bila dah semakin senior macam post saya sekarang ni, saya perlu fikirkan macam sekarang ni kita cloud engineer kan, kita ada on-prem server ke ataupun kita nak cloud server. Dekat situ solution architect akan decide nak guna berapa server, berapa benda-benda telah kita boring pula dia kan. Tapi itulah bendanya, solution architect. Macam kalau nak buat rumah, ada architect yang akan design solution architect untuk pembangunan perisian atau website semua. Kerja dia ialah untuk decide kan, okay, apa kita nak network, apa kita nak perlu. Designer, kita kena bagi tahu designer apa function, kita kena tahu apa function yang kita nak buat. Kalau macam sekarang ni mostly ada website dan ada website. Jadi kita akan ada API pula sekarang ni, API untuk integrate dengan website dan ni. So solution architect ni dia adalah kepala untuk decide macam mana sistem tu overall berjalan. So solution architect ni nanti dia akan contact juga, bekerja dengan network, dia akan ada layers juga dengan front end. Kita akan berbincang kat situ. Jadi solution architect juga macam post saya sekarang ni juga, selain daripada projek yang dah confirm, kalau macam ada projek-projek yang kita nak pitch, baru kita ada client yang nak projek, kita akan bagi high level estimation untuk projek-projek yang potential client tu nak. Jadi daripada selalunya potential client akan buat meeting dengan vendor-vendor. Saya panggil vendor company saya ni sebab company saya memang provide solution. Company yang saya bekerja, bukan company saya. Kami akan bila meeting tu nanti klien akan cakap, okay, kami nak buat application macam ni macam ni. Kami nak contoh, saya bagi contoh My Sejahtera. Company saya tak buat My Sejahtera, saya bagi contoh sebab itu senang, semua orang tahu My Sejahtera ni kan. Jadi bila kata okay, kita kena buat apps untuk My Sejahtera, jadi klien ni kini akan bagi tahu kita nak macam ni, macam ni, macam ni. Jadi akan ada orang yang akan pitch, okay, untuk projek ni kita nak buat macam mana, high level estimation, berapa cost dia, kita pitch kepada potential client. Jadi nanti client akan pilih company mana yang akan dapat projek tu, baru projek tu akan berjalan. Akhirnya itulah kerja saya sekarang, mostly untuk masih ada buat programming lagi, tapi job scope tu dah meluas lah bila semakin lama bekerja. Itu sajalah job scope saya untuk kerja saya. Okay, terima kasih kepada Kak Syida. Soalan seterusnya, saya ingin bertanya kepada Akak dan Abang. Mungkin kejuruteraan komputer dan teknologi maklumat ni, Akak dan Abang memang minat dari kecil ataupun ataupun sebaliknya? Mungkin ada kisah ke daripada Akak dan Abang minat dari macam mana lah mungkin? Siapa nak ambil dulu soalan tu? Okay, mungkin abang mula dulu lah. Abang mula dulu itulah, dulu macam orang kata masuk sekolah sains kan, lepas tu buat IT kan, ataupun buat digital kan. Abang nampak dulu maybe betul kata apa panggil, kita nampak sains dan teknologi tu sebagai dua benda kan.
Tapi sekarang ni kalau tengok kita punya trend kan, trend dunia lebih kurang 7 tahun lepas kan, sains dengan teknologi ni, sains dengan psikologi, dengan teknologi, dengan digital semua ni dah kata apa, semuanya menjadi satu. Kita tengok Facebook lah, Facebook, TikTok ke apa semua kan. Kita ingat macam buat app tu macam buat app kan. Tapi untuk macam macam Kak Nata tu tadi cakap pasal requirement gathering apa semua tu, semua melibatkan banyak elemen daripada orang kata apa, expertise daripada segi psikologi, dari segi mathematician, data science, macam mana kita nak kata apa, nak faham user persona tu kan, macam mana nak selesaikan masalah persona ni. Adakah persona ni rasa oh saya nak, dia datang nak buat app, nak buat app untuk apa kan, masalah apa kan. Abang punya minat ni nak kata minat kata apa, driver abang ni sebenarnya is more on nak selesaikan masalah. Dan kata pendekat sekolah dulu abang memang terlibat aktif dengan Bridget Bistari, dulu Sir Iqbal, banyak cikgu-cikgu yang banyak bimbing. Alhamdulillah kata apa, result SPM pun tak apa bagus, tapi alhamdulillah dapat rezeki ditawarkan ke UTP. And dari segi, dari situ macam minat ambil gambar kamera apa semua. Dia pun macam sekarang lah macam Facebook kan, macam mana dia buat Facebook, apa macam mana dia orang boleh sampai mesej apa semua tu. So soalan-soalan tu curiosity kan, curiosity in term of application digital, scalability. Lepas tu nampak macam orang buat content banyak apa semua ni, membuatkan abang terus berfikir lah, berfikir. So minat tu memang ada daripada kecil dan di-nature dekat sekolah, nak kata apa, cerita dah lebih kurang macam tu lah, kat shop macam tu lah. Okay, Kak Nata tu nak share kot. Siapa lagi panel nak saya mana? Saya adalah termasuk dalam pilihan UPU tu. Ada termasuk dalam pilihan UPU tu, sains komputer. Tapi bukanlah dalam pilihan tiga pertama. Tapi bila kita dah belajar dan bila kita dah bekerja, minat tu akan datang. Nak honestly cakap, ada je lah kawan-kawan yang tak bila dah habis belajar tak masuk pun bidang IT ni. Tapi macam saya excitementnya bila dah bekerja ni, macam problem solution tadi kan. Macam bila kita punya website dah live tu, kat situ dia punya excitement tu. Walaupun bukan pilihan pertama, tapi alhamdulillah 13 tahun dah bekerja, itu sumber rezekinya lah. Yeah. Ada peluang. IT ni memang luas kejaya dia. Dan contohnya macam musim PKP ni, walaupun kita work from home, mostly siapa yang kerja IT masih secure lagi job dia. Macam company saya pun tiap-tiap bulan ada dia orang baru masuk. So alhamdulillah lah. So untuk menjawab soalan yang asalnya tu, pilihan keenam lah. Tapi bukan universiti pilihan. Tercampak ke ini, Mas. Yep. Terima kasih Kak Syida. Seterusnya Kak Syabila. Okay, pilihan lah. Lepas PM, dia macam saya banyak survey lah. Kos-kos, bidang apa yang saya nak ceburi. Tapi saya at the same time saya fikir apa yang saya suka dan apa yang saya tak suka. Saya tak ada specific, time tu saya tak ada perasaan yang saya suka IT ataupun suka doktor ataupun suka engineer. Tapi saya reflect balik dekat diri saya, saya tak suka benda yang adventure lah. Orang cakap macam benda outdoor lah, yang macam jemur tengah panas, yang kena hari ni pergi sana, hari ni pergi sini, macam banyak berjalan lah. Saya lebih suka kepada office work lah. And then saya survey lah, saya survey course apa yang memang confirm duduk dalam office. So survey, and then ternampak lah kebetulan time form 5 tu ada carnival kejaya macam tu lah. Pihak sekolah ada jemput macam university datang buat exhibition semua kan. So adalah ternampak apa, ada booth UTP, datang UTP buka booth, and then saya ambil lah pamphlet tu, and then saya tengok oh course ni ada course IT. Saya tanyalah staff UTP yang datang tu, saya tanya IT ni macam mana sebenarnya. Lepas tu dia cakap lah macam ni, belajar pasal komputer, pasal buat app, pasal software engineering. So dari situlah saya macam oh best juga
macam belajar komputer ni kan. And then tapi the main point is saya nak kerja dalam office lah, tapi saya tak, tentu saya taklah macam fikir apa? Oh, IT ni kena buat apa lepas ni kan. Tapi the main point is saya nak bekerja yang yang office lah macam tu. And then lepas tu bila dah sambung belajar tu barulah faham, oh IT sebenarnya memanglah komputer kan, tapi dia meluas. Kita ada network, kita ada security, kita ada SAP, kita ada software engineering dan banyak lagi lah. So bila dekat UTP tu didedahkan dengan sub-sub IT tu, mulalah saya punya interest dalam bidang IT. So tak menyesal lah apa yang saya survey lepas SPM tu lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Kak Syabila. Dipersilakan pula Kak Azwin. Okay, so actually basically saya pula actually first saya nak ambil untuk chemical engineering. So dah dapat offer UTP semua. Tapi sebab time tu sebab saya nak tunggu result marah untuk fly. Sebab saya dapat macam go for macam untuk ujian lah untuk fly ke time tu rasanya untuk US kot. Lepas tu okay, lepas tu saya pun risau, okay tak payah ambil lah UTP, tunggu marah untuk nak fly. Lepas tu tengok tak ada rezeki untuk dapat offer fly tu. Lepas tu saya pun okay tak apa, saya masuk matrik. Lepas tu tiba-tiba dapat offer computer science under MARA untuk IPTS. Sebab so saya macam istikharah semua, decide baca balik IT-nya semua. Lepas tu saya pun ambil computer science and alhamdulillah saya rasa macam tak menyesal lah. Sebab macam akak dan abang semua cakap memang IT ini memang peluang dia sangat luas. So jangan risau. Memang insyaAllah memang ada je lah peluang tu. Okay, macam tu lah. That's all for me. Terima kasih Kak Azin. Dan akhir sekali Kak Ermilia. Okay, kalau cerita akak pula. Akak memang first after SPM tu memang tak ada plan nak ambil course computer science actually. Course computer science ni memang tak ada dalam option lah. Sebab akak memang ambil preparation untuk fly medik, preparation medik dengan atau dentist lah. Then dah habis foundation tu tak ada rezeki nak fly. So akak pun try je lah cari another course yang boleh apply based on result foundation tu and dapat tawaran Uniten course software engineering. So akak pun masuk je lah sebab since akak rasa computer science ni akak dapat rasa macam dapat bagi masa depan tu akak, sebab ya yeah, macam akak dengan abang cakap kan kita computer science ni memang high demand. Even time tu tahun akak masuk degree tahun 2015, tapi akak dah dapat rasa macam rasa secure lah bila ambil course ni confirm dapat kerja macam tu. Dia tak kisah apa, bukan government pun tak dapat kerja, under government pun swasta pun kira high demand. So memang secure untuk nak dapat kerja. Yang penting kita kena rajin update resume je lah. Update resume kita kena tunjuklah apa je skill yang kita ada, setiasa update lah benda tu. So senanglah untuk kita nak promote diri kita dekat company-company besar. So memang akak rasa tak menyesal ambil course ni. And yelah, Allah dah susun cantik kan, daripada akak nak ambil course medik tiba-tiba lari pergi ke software engineer kan. So tapi akak rasa bersyukur lah dengan apa yang akak dapat sekarang tu je. Baik, terima kasih Kak Nurul Emilia. Sekarang soalan seterusnya saya nak tanya, boleh tak akak dan abang cerita sikit tentang kenangan pahit dan manis abang dengan akak dekat Saina dulu? Oh, kita mulakan dengan abang Wafi dulu. Hidup ni sekali je kan, pahit manis masin ke kelat ke apa tu kita dah hadam lah kan. It what happened in the past has happened. It has a lesson learned, it keep us kata apa stronger kan. I think what apa yang lagi penting masa depan kan. Kenangan pahit kalau ada pun I think tak berbaloi lah untuk diingat. Kenangan manis banyak untuk ingat.
Itulah, nak kata kenangan-kenangan ni membuatkan abang masuk dalam bidang ni pun tak rasa dia macam related pun kan. Apa panggil, itulah nak kata kenangan baik tu ada tapi tak berbaloi nak ingat. Tak ingat lah. Yang lain tak tahulah, panel lain. Okay, terima kasih Abang Wafi. Jadi saya nak dengar Kak Azwin pula. Okay, kenangan baik mana saya banyak ni. Sebab maksudnya okay lah, macam kita ni hidup kat asrama kan. Macam of course banyak pengalaman dengan kawan-kawan, dengan cikgu, dengan I mean dengan aktiviti yang kita join. Macam okay, antara kenangan manis lah yang akak ada is untuk 2012, sebab akak masuk debat Bahasa Melayu. So under pimpinan Cikgu Rashid. And Alhamdulillah lah, tahun tu kita orang, I mean sebelum tinggalkan China, kita orang bawa balik piala untuk debat kebangsaan. So I mean at least satu dah, at least kita orang tinggal satu piala lah sebelum keluar sekolah macam tu. So kenangan pahitnya, macam mana eh? Banyak eh. Nak cerita kat sini macam. Tapi orang kata adalah macam kenangan pahit tu, maksudnya macam visa tak okey ke ataupun macam masalah dengan kawan-kawan ke apa ke, sebab akak pula hacker dulu. So of course memanglah kan kita lah, orang kata adalah macam orang kata satu grup ni tak suka, ha macam tu, ha of course lah banyak kan. Tapi I think macam Abang Wafi cakap bang, macam itu yang mendewasakan kita kan. So macam just enjoy je lah. Okay? Macam tu. Okay, terima kasih Kak Azwin. Sekarang saya nak dengar Kak Shida pula. Kenangan paling best, habis paper last SPM lah. Boleh balik rumah lah. itu banyaklah kenangan dekat asrama kan dengan kawan-kawan. Manis ke pahit tu korang decide lah. Contohnya macam batch saya awal-awal juga kan, kini macam masa baru 3 tahun kalau tak silap, tahun 2002 tu. Jadi bayangkan kalau satu asrama Aspuri tu ada satu je Ayan. Korang rasa macam mana? Nak Ayan masa tu kan. Apa yang tak best lagi? Alah, kena marah dengan Badri, ya biasalah kena, benda-benda yang kita rasa masa tu merepek sangat kan. Kenapa nak macam rasa nak kena target, jadi orang ni tak kerja lain ke kan. Macam kuku, benda-benda merepek-merepek tu lah. Tapi yang last akan jadi kenangan lah. Tapi yang paling best memang lepas habis paper last tu dah merdeka lah. Kita maksudnya tak payahlah nak count days cuti sekolah bila nak habis masuk sekolah balik. Tak ada lah. Tapi kenangan selama 5 tahun banyak lah. Rasanya lebih kurang sama je lah kenangan kita dekat asrama kan. Lagi satu just nak tambah lah, kenangan apa makanan kat DM. To be honest kan, sampai sekarang macam rindu tau nak makan, orang kata macam tahu kat DM apa semua tu kan. I mean jadual makan apa semua tu. So macam I think korang sekarang macam maybe enjoy lah. Enjoy sebanyak yang mungkin, enjoy the process, enjoy the flow and orang kata do your best. Jangan pressure, do your best je. Paling penting, okay? Itu je lah, sorry macam tau. Okay, terima kasih Kak Shida, Kak Azwin. Sekarang saya nak tanya pendapat Kak Syabila pula macam mana dekat saya dulu. Okay, kenangan lah dekat saya ni banyak lah, banyak. Kebanyakannya kenangan yang manis-manis lah, sebab of course lah kenangan yang pahit kat saya pun boleh jadi manis. Sebab 5 tahun kan kita spend masa, 5 tahun tu panjang tau, panjang lah bagi saya kan. So antara yang paling manis lah adalah join PRS lah, join PRS. Sebab bila join PRS ni dia macam kadang-kadang ada masalah popo kat kelas ataupun malas duduk kelas kan, kita pergi bilik PRS, sembang-sembang dengan cikgu, sembang-sembang dengan kawan, dia macam boleh hilang stres lah kat situ. Lepas tu bila join PRS ni banyak juga buat organize program-program dekat Saina. Contoh dia orientasi untuk pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 4. Lepas tu macam buat macam tu lah tadi apa tu? Carnival
Carnival masuk universiti macam tu. Lepas tu banyaklah kenangan jadi PRS dulu. Dan juga ada jugalah masuk pertandingan untuk Carnival Kejaya mewakili Saina ke peringkat kebangsaan. Dan juga dulu ada juga main basket, tapi lepas dah habis Saina dah tak main dah lah. Dah lepas habis Saina dah jadi dah slow down sikit lah sport-sport semua tu kan. Itulah antara kenangannya lah. Lagi satu, okay, satu kenangan lagi dekat Saina dulu bila bulan puasa. Bila bulan puasa kan kita akan ada moral kan. Tapi sebelum moral tu kita kena pergi prep malam dulu. So kalau ada malam moreh yang menu sedap-sedap tu, contoh ada mie hailam kot kalau tak silap. So semua akan balik-balik cepat-cepat sebab nak ambil dua mangkuk. Sebab satu mangkuk tak cukup, so kami akan nak balik cepat-cepat lah. Nak beratur depan sekali kalau boleh sebab nak ambil dua mangkuk mie hailam tu. Itulah salah satu kenangan lah yang ingat sampai hari ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Syabila. Last Kak Emilia. Okay, saya pun macam yang lain juga, pengalaman pahit dan manis tu mestilah ada kan. And rutin harian tu pun dah jadi kenangan manis sebenarnya. Macam pergi prep malam, lepas tu kena pergi apa, setiap hari Jumaat tu solat. Kena pergi masjid kan, pergi surau. Lepas tu itulah kenangan manis tu banyak, kenangan pahit pun banyak. Tapi kenangan pahit tu macam kalau teringat balik sekarang rasa macam tergelak. Macam dia sebenarnya seronok je lah kenangan sebab kita budak-budak dulu kan, zaman sekolah semua kan. Memori tu cuma boleh dapat time sekolah je. Tapi kenangan manis yang paling apa saya tak boleh lupa, bila selama 5 tahun saya dekat Saina tu, Merbau, akad kan rumah Merbau kan. Merbau daripada akad form 1 sampai form 4 selalu dapat ranking nombor 3, nombor 4 macam tu lah. Tapi bila akad form 5 and kebetulan akad PKR, penolong kereta rumah, Alhamdulillah time tu Merbau dapat Johan, dapat nombor 1. Tapi sekarang aku tak tahulah rumah mana yang dapat nombor 1, adakah masih rumah Merbau? Sebab yelah Saina kan semangat kesukanan tu tinggi kan. Seronok lah momen-momen kita apa berarak apa semua tu lah, Maulidur Rasul kan, stay up, buat baju semua. Tapi sekarang work from home adik-adik tak tahulah macam mana kan suasana tu. Yang tu lah paling best. And then tahun akak juga dapat buat lawatan pergi Langkawi dengan classmate akak, akak dengan kawan baik akak Aina Zatul. Kita orang dapat buat kertas kerja yang diluluskan pengetua, pergi buat lawatan Langkawi, bawa satu kelas rombongan pergi Langkawi 3 hari 2 malam. Tu pun salah satu momen yang terindah lah bagi akak sebab macam big achievement juga boleh buat kertas kerja approved by pengetua. Akak satu batch dengan Kak Azwin. Kak Azwin penolong penolong ketua pelajar kan. So kita orang satu gang lah sebenarnya. Akak pun dulu tim bahas simpanan je lah, tapi and akak pun ada join forum remaja dulu. Tapi akak biasa-biasa je lah, tak macam Kak Azwin. Kak Azwin hebat. No. Itu sahaja. Terima kasih Kak Emilia. Sekarang kita teruskan dengan soalan lain. Kami nak tahulah juga kan penglibatan akak dan abang dalam kepimpinan dan kokurikulum sewaktu di Saina. Mungkin ada antara abang dan kakak, Badri ke, ketua pelajar dan sebagainya. Lepas silakan Kak Azin. Okay, pandai Ilya pada awal. Okay, okay, good question. Okay, so I mean, walaupun dengar macam remeh kokurikulum ni kat sekolah, tapi actually to be honest, bagi akak kan, itu adalah salah satu komponen yang membentuk peribadi korang eh. Sebab macam mana, I mean, setiap dia korang join program, korang akan belajar untuk macam mana nak divide masa. And also macam mana nak networking. Lepas tu, macam mana nak kata soft skill macam tu, okay. So macam akak okay, pengawas and also akak bahas and akak macam sukan tu akak macam tak reti sangat. Tapi macam form 5 tu tiba macam akak dapat mentas desa,
macam wakil daerah macam tu lah. Tapi kalah pun. Nampak daerah je lah kan. Okay, tapi orang kata, kalau ada peluang, join. Maksudnya korang jangan study je. Faham tak? So macam join, I mean, tapi pandai balance lah. I mean, jangan push too hard. Macam know your limit juga. Tapi orang kata memang join lah program-program kokoh semua ni. Okay? I think orang lain pun nak tambah juga. Silakan. Next. That's all for me. Terima kasih Kak Zin. Dipersilakan pula Kak Syabila untuk berkongsi sedikit. Kalau saya macam tadi lah, saya cakap dulu form 2 sampai form 5 PRS. Lepas tu time, dari form 1 sampai form 5 tiap-tiap petang akan turun training basketball lah. Time form 5 kot, form 5 tak ingat lah. Form 5 ada mewakili sekolah untuk pertandingan basketball HKSDP dekat Serantas kalau tak silap. Lepas tu time form 4 ada join, ada masuk pertandingan apa tu? Folio Kejaya untuk Carnival Kejaya. Yang tu lah yang saya cakap tadi, dapat apa, masuk peringkat kebangsaan. And then apa lagi lah? Kalau untuk air sukan tu tak sangat, tak ni sangat lah, setakat macam untuk bekat-bekat je lah, macam tak cukup orang tarik, tak cukup orang 200 meter, okey dapat tarik untuk nak join lari semua tu kan. Yang tu je lah kot. Tapi untuk adik-adik, kalau ada macam Kak Azwin cakap tadi lah, jangan study je. Enjoy the moment dekat Saina, study juga apa, aktiviti-aktiviti lain pun kita join juga, sebab nanti bila kita masuk universiti kita tak kekok lah, sebab kat universiti pun kita kena join juga. Ada kelab, contoh kelab sukan, kelab-kelab lain yang kita kena join untuk kebaikan kita jugalah. Sebab bila kita, dia flow dia macam ni, bila kat sekolah kita join banyak aktiviti kurikulum, kita sambung universiti, kita join juga. So segala aktiviti pertandingan yang kita join tu, kita akan masukkan dalam resume kita. Resume tu adalah satu dokumen tentang maklumat kita untuk kita apply kerja nanti. So segala aktiviti tu, dia akan build kita punya soft skill. Kita punya cara untuk bercakap, cara untuk handle time management dan sebagainya lah. So benda-benda ni penting lah. So untuk adik-adik, ambil peluang ni kat Saina. Terima kasih. Terima kasih Kak Syabila atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya kita nak minta pula Abang Wafi. Okay, sambunglah cerita Syabila kan. Syabila dah mention sikit pasal resume semua kan. Kalau macam Abang dulu, main koki Abang is more on Brigade Bersari. Abang jadi kiranya macam kalau korang pasang dekat makmal komputer dekat tepi library dulu kan, kat situ lah macam bilik kami Brigade Bestari buat macam-macam. Kita buat website, sekolah, corporate, montaj, buat majalah senada dan sebagainya lah. Kita pun buat macam kelas, buat game punya session. Kat situ, dari segi situ macam kita banyak buat event, buat event sendirilah dekat sekolah. Ada juga masuk competition dekat apa tu. Waktu tu Abang tak sempat nak pergi final ke apa. Memang batch form 4. Abang keluar batch form 4 bawa projek tu dekat apa tu. Dia orang pergi Singapura lah dan menang untuk website sekolah. Dulu ada website sekolah kan, Petro Kapus kan. Sekarang dah tak ada kan. Tak tahu lah apa jadi kan. Anyway, itu kebanyakan koki Abang banyak ke arah tu lah. Project study. Talking about resume ni, kita hidup bukan nak collect point kan, kita bukan nak collect score, at the end score siapa paling tinggi kan. Kalau adik-adik minat something, diik kokyu ke apa, minat something, jadikan kokyu tu sebagai satu platform untuk adik untuk express minat. Dan kalau adik buat macam tu, adik akan terkejut. Nanti adik, bila adik reflect kan, nak tulis lah resume ni, banyak pula event aku join. Tak sedar pun kan.
Sama juga dekat universiti pun, kalau tengok macam abang dulu kat universiti, abang banyak masuk student in free enterprise. Platform untuk abang buat business entrepreneurship, pergi travel around the world, pergi wakil Malaysia untuk World Cup apa semua kan. Benda tu, kata hang dah masa kau buat benda-benda ni kan? Belajar macam mana? Pointer macam mana? Pointer okey. Tak rasa busy pun. Tapi sebenarnya orang nampak macam dia buat kan sebab minat. So jadikan KOKU sebagai satu batu loncatan untuk adik-adik kembangkan minat, dapatkan pengalaman, buat network dengan kawan-kawan. Sebab percayalah cakap abang, adik-adik malam ni 92 orang ni, 5 tahun, 6 tahun akan datang, adik-adik akan jumpa juga dalam hidup. Kan macam abang dengan few junior, junior signer kan, jumpa kat Petronas, jumpa dekat apa tu, pejabat peguam lah apa semua kan. Percayalah 92-3 orang hari malam ni kita akan jumpa juga. Kalau kita tak jumpa adik-adik ataupun adik-adik babang, kita jumpa anak-anak cucu ni jumpa juga. Dunia ni dah makin kecil, as in like komunikasi tu dah begitu canggih. Sekarang ni interview pun buat online apa semua kan, dunia tu dah makin canggih dah. So enjoy trip KOKU, bukan pergi collect score, expand minat, cari kawan, extend network, build network, add value semua. And bila adik fikir macam tu, adik tak rasa KOKU lagi, nak kena pakai baju tu lagi. Adik tak rasa terbeban, adik rasa enjoy. Yang penting enjoy. Enjoy dengan pengalaman. Ha, itulah nak tambah Syabila punya point. Lepas tu resume tu tengoklah dia, lambat-lambat boleh letak. Sebab minat kan? Ya. Ya Adika, itu je. Okay, terima kasih Abang Wafi. Kak Ermelia, mungkin Kak Ermelia boleh ceritakan Kak Ermelia punya apa pelibatan akak? Okay, terima kasih. Okay, pelibatan akak kan di Saina dulu tak adalah terlalu banyak pun. Apa, akak cuma join, akak tak aktif sukan walaupun akak penolong ketua rumah, tapi akak tak aktif sukan. So time hari sukan tu akak memang struggle nak cari orang untuk lari tau. Tapi kalau macam dah tak ada orang, akak lah terpaksa turun padang hari tu, ingat lagi 1500 lari 1.5 yang pusing padang 3 kali kot. Tak ada kawan semua tak nak. Lepas tu dah pening kepala, aduh macam mana lah, lari je lah pusing, tolonglah kan. So actually aktiviti co-curriculum ni memang membantu adik-adik daripada sekarang, daripada muda lagi, untuk develop skill, soft skill, communication skill. Sebab benda ni akan adik akan pakai nanti, akan memang apply guna time kerja, especially time interview. So daripada sekolah lagi lah adik kena beranikan diri, join apa-apa jenis event yang apa sekolah, pihak sekolah anjurkan, just join, enjoy je. Kena kawat kaki ke apa ke, benda tu memanglah kita tak bercakap kan, tapi dia develop kita punya macam Kak Azrin cakap lah, attitude kita, apa semua tu kan. So memang cikgu anjurkan program tu sebab adalah sebabnya tu. Yeah. Setiap aktiviti tu ada reason kenapa cikgu anjurkan untuk korang semua. So korang jangan miss every event yang cikgu anjurkan. Jangan miss benda tu. Just enjoy je. Kalau okay, cikgu tak anjurkan, anjurkanlah sendiri. Buatlah proposal kan. Buat proposal. Anak-anak kan, ataupun cikgu kan. Betul. Kalau rasa macam ada event yang korang rasa menarik, yang korang nak propose kat cikgu, propose je lah. Boleh lah ajak kawan-kawan satu batch ke, adik-adik join kan. So macam tu lah. Terima kasih Kak Emilia. Seterusnya Kak Syida, apa pula pelibatan Kak Syida di Saina dulu? Masa dekat Saina mengakap tapi tak ada aktif sangat. Tapi bila dah kita dah form 5 tu memang kena pegang jawatan kan. So adalah sikit jawatan kecil. Lepas tu untuk club fotografi. Club fotografi ni saya aktif sikit. Sebab kalau macam untuk senada, untuk nak ambil gambar kan, jadi club kita lah yang akan arrange. Buat announcement club ni turun, siapa turun semua-semua kan. Lepas tu bila dah form 5 tu disrupt masuk untuk sidang redaksi.
Di universiti tak aktif sangat, tapi terlibatlah dengan kelab kesuanan, just sebagai join jugalah aktiviti sikit-sikit. Dia aktiviti Koko ni, dia bukan penyebab dapat kerja, tapi dia adalah untuk develop soft skill kita. Sebab bila kita bekerja ni, kita bukan bekerja seorang-seorang, kita berkumpulan. Jadi kalau nak kerja seorang-seorang, buatlah company sendiri, jual produk sendiri, macam tu lah. Tapi soft skill ni lah yang kita belajar daripada kita sekolah menengah ni. Maksudnya macam mana kita kalau bila kita buat sesuatu event kan, dengan orang atas macam mana kita deal, dengan kita orang bawah macam mana kita deal. Soft skill tu yang penting. Tak kisahlah apa-apa kelab pun yang nak masuk, tak apa, tak kisah. Sebab kelab yang kita pilih tu tak semestinya kena brigade cyber, baru kerja IT. Tak semestinya. Dia apa-apa je, sebab benda tu yang pentingnya soft skill tu untuk macam mana kita interact dengan semua orang. Okay. Baik, terima kasih Kak Syida. Dari tadi kami je yang tanya soalan. Sekarang saya nak memberi ruang kepada pelajar-pelajar lain atau alumni untuk bertanyakan soalan. Jadi boleh kemukakan soalan di ruangan chat. Cuba sementara tunggu soalan, dan nak bagi tahu adik-adik lah apa tu bidang digital IT ni. Kalau nak ikut prospek dia, apa yang kita nampak for the last 5 years kan, 5 tahun lepas, prospek dia sangatlah besar dan banyak kata apa peluang dekat Malaysia ni, dengan kata apa baru-baru ni ada National AI Blueprint dilancarkanlah, dah ada Secret Revision, lepas tu kita ada Digital Twin. Semuanya dah pergi ke arah IoT, Internet of Things. Dengan COVID-19 ni memang kata apa progress untuk Malaysia ni di kata apa digital IT ni sangatlah accelerated. Kalau macam dekat Petronas ni, kita nak cari orang memang tak cukup orang. Kita data science pun tak cukup dari segi kata apa macam developer untuk programming language macam Node.js, JS, cloud pun very rare, cloud pun tak ramai orang dalam Malaysia ni certified. Orang kata tahun ni banyak lah, makin banyak. Kalau tengok 3 tahun lepas tu sebelum COVID tu macam tak ramai yang boleh support cloud. Yang supportnya orang daripada negara India, dari segi banyak orang India yang support kan. Company-company pun nampak macam e-commerce booming, company kecil-kecil pun dah pergi ke cloud. Prospek sangat banyak, tapi nak tekankan kat sini, kita kena nampak teknologi digital dengan sains ni adalah satu benda. Sain, subjek sain dekat Saina sangat penting untuk latih kita satu structured thinking, reasoning. In term of structured thinking tu sangat penting, reasoning sangat penting. Dari segi komunikasi, semuanya berkait rapat dengan cara kita bawa diri dalam dunia ni, especially dalam digital and IT lah. And co-curriculum, walaupun dekat atas kertas tu 10%, 10% tu pun tak ada kata apa, tak boleh dinilai dengan apa yang adik-adik dapat dengan development of social skill. Macam mana adik-adik interact dengan kawan-kawan, macam mana adik buat relationship network. Mana tahu kawan-kawan adik esok Tan Sri Datuk ataupun saintis wakil dunia ke apa kan, kita tak tahu kan. So as much as we want, everyone need to tango together, move as a best, as a team, add value to self, add value to others. Janganlah kata macam hari meremeh benda-benda yang negatif kan. Kalau semua orang contribute untuk buat pengalaman yang baik untuk kawan-kawan dan diri sendiri, kita tak ada kenangan pahit, kita banyak, kita create banyak kenangan kata manis, kata persaingan moving forward together kan. So itulah, nak tambahlah. Ada soalan ke ni moderator? Baiklah, kita ada soalan daripada Asna Ilya. Pernah tak alami masalah yang membuatkan diri sendiri down, dan macam mana boleh bangkit semula? Okay. Ada pen nak ambil ke?
akak ambil lah yang tu kan, soalan tu. Ya. Ada siapa nak ambil ke? Tak ada. Boleh lah Azmi dengan Nazatul cover. Okay, kalau macam akak, actually time form 4 akak pernah sakit lah. Akak sakit macam respirasi. So macam dia melibatkan akak punya saraf. So akak tak pergi sekolah like sebulan tak pergi sekolah. Lepas tu balik sekolah tertiba ujian. Ingat ni time tu tertiba akak memang fail lah. Fail, I mean for the first time lah kan. Fail chemistry, physics. Bio macam sipi-sipi lah. Sebab akak tak belajar kan. So bila akak balik tu macam one of like kekuatan akak lah. Macam kawan-kawan akak. Sebab akak ada gang. So Emilia one of my gang juga. Lepas tu Fahana, Anazato. So macam diorang kekuatan akak. Sebab ada juga lah kawan-kawan yang lain. Best friend akak, Amira, apa semua tu. And cuma kata fikir sebab sekarang ni even macam mana eh. Walaupun sebanyak mana kita dengar motivasi pada orang lain, tapi kalau macam diri sendiri tak nak buat, then tak ada function. So macam kena memang push yourself. So just do your best. Nak jadi apa jadilah. Paling penting tanya diri kita dah buat sehabis baik ke tak macam tu. So I think yeah, that's my experience lah. So thank you. Anyone else? Nazatul ambil tadi Nazatul. Nazatul. Kak Nazatul. Ah, tak ada. Dah kena tambah kan Azmi. Tadi Azmi yang cakap pasal push yourself. Bukan ni. Ni kita punya mindset lah kan. Kita ada dua jenis mindset. Satu victim mindset. Satu growth mindset. Hidup ni normal lah. Kata apa. Tengok Elon Musk ke. Tengok Mark Zuckerberg ke. Ada semua ada up and down. Nabi sendiri pun ada up and down. Apa yang penting? Apa yang penting kat sini? Apa yang penting is kita step back, kita kata apa, duduk, kita reflect, okay, apa kita punya, apa situasi dia, apa implication dia. Kita buat refleksi, tengok balik apa yang jadi, apa yang kita improve dan apa kita boleh move forward. Betul. Tak guna, kita bukan ada time machine nak patah balik, nak pergi settle ke apa kan. Kita kata okay, hari ni dah jadi macam ni, tak apa. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak move forward? Macam mana kita nak improve? Kalau kita ada mindset, growth mindset ni, kita continuous improve. Sikit-sikit pun kita akan bagi impact kat hidup kita. Kita tak terikat dengan benda yang kata-kata tak menjadi tebusan masa silam. Buat apa nak jadi tebusan masa silam untuk diri sendiri kan? Okay, kalau tips yang abang selalu buat is cari satu kertas, buat plus minus. Okay, apa kita belajar hari ni? Okay, benda yang down ni apa kita belajar? Apa yang kita boleh improve? Kan? Dan dari situ okay nampak. So jangan buat keputusan yang kalau boleh ground yourself with objective reasoning. Jangan kata oh boleh nangis tak apa, kalau nangis boleh nangis. 3 minit, 4 minit, 5 minit okay. Dah nangis dah okay tak apa, ambil kertas okay. Apa jadi? Kenapa jadi? Apa lesson learned? How we move? Ya, kalau adik buat macam tu setiap hari, setiap kali macam ni, insyaAllah adik boleh pergi ada create momentum. Sikit demi sedikit demi sedikit. Yes, betul. Tak ada perfect world lah kan. And also just nak tambah lah, okay, tapi macam soalan yang Asna Ilya ni kan dia tanyakan pasal down kan. Okay, tapi kalau macam tiba-tiba, okay, kita dah cuba sebaik mungkin tapi kita still rasa macam down. Kita rasa macam not feeling good about ourselves kan. Okay, so jangan malu untuk seek help. Maksudnya cari bantuan. Maksudnya cari bantuan kepada orang terdekat ataupun pergi jumpa doktor. Lepas tu ataupun orang kata pergi ke orang kata seek help daripada orang sekeliling lah. Okay, so jangan malu untuk minta tolong. Tapi paling penting ourself jugalah dari sendiri lah. Mm-hmm. Okay, that's all. Okay, terima kasih Abang Wafi, Kak Azwin. Soalan seterusnya daripada Hana. Hai, macam mana kalau dia nak menceburi bidang IT tapi dia takut instead of sokongan dia dapat kutukan? Soalan sama situasi yang jadi kat abang lah dulu kan. Tapi orang kata apa, again Hana, bila kita kata kita takut sebab orang judge kita kan, maknanya kita ni macam nak buat apa pun takut orang judge kita. Nak pergi berlari pun nampak, betul ke baju ni, nanti orang kata apa kan, orang kutuk lah apalah kan.
macam mana ni kalau nak, semua benda tak kena. Semua benda akan jadi macam orang kata apa, takut orang tengok kan. Kalau nak, my advice lah Tuhan Ana kan, jangan fikir pasal orang, fikir pasal kita, pasal diri sendiri. Apa yang terbaik untuk diri sendiri, itulah kita decide. Orang lain boleh berinfluence, orang boleh bagi cadangan idea. Oh, kita boleh macam ni, kita macam ni. Okay, tak apa. Ada banyak idea, ada banyak feedback, ada banyak pandangan. Tapi at the end of the day, Hana kena decide. Ambil paper, tulis. Apa strength, apa kata apa opportunity, kata apa rose tombat kan. Nanti adik boleh tengok dekat Google, rose tombat. Ni rose, bunga rose tu ada rose, thorn, duri dengan bud opportunity. Tengok method tu. Tulis apa yang adik-adik nampak. Adik-adik tak boleh buat decision keputusan berdasarkan perasaan takut ataupun perasaan suka. Adik-adik mesti menjadi rational, objektif based on data apa yang adik ada dan baru adik decide. Kalau orang tanya kenapa ni, apa kau buat je ni? Ni aku punya ni, aku punya paper ni tengok. Ha. So kita pun taklah macam ralat yang kata apa buat regret decision ke apa kan. Ha. Yang tu yang penting lah. Again, tanya diri sendiri, decide diri sendiri. Ha, itu yang penting. Bukan hidup adik bukan yang untuk orang lain tentukan, adik tentukan. Nak tambah sikit, tapi mungkin dalam sini siapa yang, kalau parents yang tak bagi sokongan macam tu, mungkin adik Hana boleh research dan presentkan kat dia orang. Bukanlah macam presentation skema, taklah, maksudnya bagi tahu kena ada pekerjaan yang menanti kalau belajar bidang IT ni, sebab mungkin dia orang tak faham macam apa benda IT ni, komputer je kan, dia tak nampak apa cabang tu. Mungkin boleh explain kat dia orang lah sebenarnya, kalau saya nak ambil yang ini, prospek pekerjaan dia apa, yang ini saya nak. Mungkin kalau ada individu-individu lain yang ada pekerjaan macam tu, ceritakan kat parents, kata saya nak jadi macam ni, dia buat kerja dia macam ni, bagus dia punya masa depan ke apa. Sebab kalau nak kata ignore orang lain tak boleh, sebab kalau parents yang apa ni, so dia kena convincekan parents lah. Betul. Okay, terima kasih. Dan soalan yang terakhir daripada Amal Sofia, macam mana panel handle masalah berkaitan ralat dalam teknologi? Saya selalu tertekan bila tengok bila komputer papar ralat waktu belajar asasan komputer dekat sekolah. Tak faham lah ralat macam mana tu. Kalau kita boleh cubalah, sebab kita tak tahu soalan dia, mungkin dia stres sebab nampak papar ralat kan kat waktu belajar. Kata apa, hidup ni problem solving kan. Dah ada ralat, so kita kena fahamlah apa panggil, kita kena buat inductive lah. Maksudnya kalau ikut sains kan, sebab apa ada ralat, kita cuba selesaikan. Itu mungkin masalah yang baik untuk diselesaikan, atau mungkin solution dia adalah tukar komputer ataupun tukar software. Itulah kalau kata adik Amal, mungkin tu ke soalan adik Amal, ataupun adik Amal nak tambah, adik Amal boleh on mic kot kalau nak tambah. Tu dia ada cakap kat bawah tu, ralat waktu buat pseudocode selalunya. Kat bawah sikit. Bugs. Oh, bugs tu biasa. Kadang dah jalan tiba-tiba terkurang semicolon, tiba-tiba habis 100 bugs. Itu macam awal tadi cakap, programming ni dia problem solution kan. Jadi memang kita kena detail, kita kena tengok balik kod tu, apa benda yang kita tertinggal ke apa ke. Memang tersadap lah. Memang ya, kadang-kadang bila kita dah penat sangat, sebenarnya error tu sikit aja. So kita kena relax dulu, pergi minum apa, makan-makan dulu, lepas tu tengok balik, lepas tu start buat balik. Sebab kadang-kadang salahnya sikit je, kadang-kadang kita tertypo, kadang ada space ke apa kan. Kalau itulah maksud ralatnya, bugs bila kita nak compile ke apa-apa kan. Tapi kalau kata adik Amal kalau minat programming, boleh tulis research test driven programming. Konsep dia senang, apa benda kita develop, kita dah test.
kita ada test script awal-awal. Bukannya test script ujung-ujung, test script awal-awal. So boleh research semua lah, test driven programming, test driven apa tu, approach, something like that lah. Saya nak jawab soalan adik Darwish Wafiq ni. Programming guna banyak language, macam mana nak kuasai semua? Okay, kalau macam saya, ini cerita belajar 13 tahun sudah lah masa saya di UNIMAS. Kita akan diperkenalkan dengan banyak language, VB, C++, C, semua kita akan belajar. Tapi sebenarnya semua tu ialah konsep. Konsep programming tu macam mana, maksudnya ada object oriented, kini konsep lebih kurang sama je semua language. Tapi bila dah masuk pekerjaan tu, macam saya PHP programmer. Sebab masa saya buat final year project, saya guna PHP language. Jadi saya, bila kita buat final year project tu, kita lebih fokus kepada language yang tu kan. Jadi sebab tu saya pilih, saya bekerja sekarang ni sebagai PHP developer lah. Dalam team PHP. Tapi masa belajar nanti, universiti akan perkenalkan dengan banyak language. Nanti boleh, bila dah belajar tu, sendiri akan tahu comfortable dengan language yang mana. Dan masa dalam masa 3-4 tahun akan datang, mungkin akan ada, sebab sekarang ni pun dah banyak, ada Vue.js lah, banyak benda yang dah muncul, yang saya sendiri pun tak dapat nak catch up. Memang kena self effort untuk belajar yang baru. Satu pasal IT ni, dia sentiasa evolving. Ada je benda baru. Betul. Nak tak nak je kita belajar. Tapi macam company saya sebagai vendor kan, jadi nak tak nak kita kena belajar juga, sebab klien akan datang kepada kita dan dia nak latest technology. Jadi memang kena ada ilmu-ilmu tu sikit. Tapi dari segi masa nak apa language yang perlu dikuasai tu, nanti bila bekerja nantilah baru boleh tahu. Sebab masa belajar memang semua akan di-expose kan. Saya ambil soalan, dua soalan, soalan gaji tu kemudian lah Amar. Again, gaji tu konsekuen lah. Kalau kita dah minat, gaji tu dia akan datang naik tinggi sebanyak mana minat kita lah kan. Okay, soalan Amirul Hafiz, data science dengan cloud computing. Dia dua benda lah. Satu, cloud computing ni nama in layman dia, kalau kat apa tu, kalau panel boleh tolong, cloud computing ni kita ibarat macam komputer kat rumah tapi dia dekat cloud. Dia jadi satu infrastructure. So kalau kata kita nak buat kerja yang heavy untuk compute something, kita boleh pakai cloud computing yang leverage on kata apa, network of server. So kalau kita nak buat macam baru-baru tahun lepas kan yang nak buat the Pi punya project tu, sebab project tu memakan banyak processing power, dia leverage on network of cloud untuk compute, that tu adalah quantum computing lah apa semua. So dia more on infrastructure yang process problem, process application. Data science dia more on data driven, menyelesaikan masalah menggunakan data dan sains. So kalau dekat data science ni, dia banyak usage of application of mathematic model where dia tengok relationship on this data, this data, this data, data daripada lagging data, leading data. Dia macam sains yang itulah, nak kata layman tu susah jugalah. Basically programming pakai data, pakai sains. Normally data scientist dia akan ada that mathematic SME punya background, mathematic background ataupun engineering punya background, dan dia akan pakai data apa yang ada dalam dia punya function, dan dia akan buat programming pakai Python ke ASCII ke apa untuk compute that problem pakai sama ada machine. Kalau kata contohnya masalah tu tak perlukan processing yang tinggi, dia pakai laptop dia yang powerful pun cukup. Kalau kata masalah tu lagi besar macam waste ke apa, dia pakai cloud computing. Itu beza dia lah. Okay, kalau dari segi padding dia, maknanya area mana yang nak adik-adik nak pergi ke apa. Kalau adik nak pergi ke data science, adik kena heavy ke matematik, macam actual science ataupun actual matematik. Then adik boleh ambil minor dalam programming. Kalau adik cloud computing,
dia more on computer science IT, network. Kalau adik pergi network, adik dia boleh buat adik punya, adik boleh lompat lah ke cloud. Tapi saya tak pastilah kalau universiti sekarang ada offer degree dalam cloud computing. Dah lama tak tengok kan universiti mana ni kan. Penelit nak tambah ke? Just nak tambah untuk Abang Wafi punya komen tu. So macam akak daripada cloud related work lah. So macam betul apa yang Abang Wafi tu cakap, tapi just nak macam orang kata tambah sikit lagi. So macam cloud computing ni orang kata anything yang dihandlekan dalam internet. Maksudnya kita macam bukan tak ada orang kata like physical server ke apa, tak ada. So maksudnya orang kata memang contoh siapa yang pakai iPhone, cloud storage. Okay, korang pernah handle tak? Kat mana korang simpan tu? Apa jadi pada data korang? Ha, lebih kurang macam tu. Okay, so kalau macam untuk cloud yang paling orang kata prominent sekarang adalah kata AWS, Azure, Google Cloud Platform, apa semua tu lah. Okay, so untuk data science, orang kata, okay, data science ni macam orang kata betul apa yang Abang Fitur cakap. Maksudnya, macam mana kita nak dapatkan satu information daripada data. So orang kata itu, tu lah datang data science apa semua pasal nanti big data, apa semua tu. Okay, so macam, feel ni sangat menarik bagi akak. So orang kata untuk adik Amirul, I wish you all the best lah. Tapi orang kata betul yang orang kata requirement semua tu macam yang Abang Wafi cakap, tapi nasihat akak just nak tambah. Orang kata do your orang kata research. Maksudnya pergi try main data IQ, Power BI, lepas tu orang kata try belajar sikit pasal Python, orang kata ambil online training. So macam itu membantu lah nanti untuk nak lagi faham. Okay? Malaysia perlu banyak data science dengan cloud engineer. Yeah. Sangat banyak. Come and join us. Yo, Amar, soalan pasal gaji ni. Boleh tengok kat JobStreet punya list lah kot. Gaji average untuk IT. And kalau nak tengok lagi luas kan, sertifikat ni kan, macam Azwin, tu mesti ada sertifikat macam-macam. Sertifikat-sertifikat ni laku all around the world sebab sertifikat ni issued by macam Microsoft ke AWS kan, PMI ke apa, ada gaji standard. Macam PMI pun dah 5 digit dah boleh dapat dah. So prospek banyak. Okay, macam Aziz cakap, do your research. The lot of career path nak pergi dia lepas belajar nak pergi tu lompat sana lompat sini tu banyak padding dia. And again, prospek sangat banyak dengan IoT, dengan cloud, dengan COVID-19 ni, dengan endemic semua ni. Very inilah, but doesn't mean that you guys nampak IT digital separate dengan science. Science still perlu untuk reasoning, strategic thinking, macam tadi ralat kan. Okay, komputer ada ralat. So sebab apa ralat? Fikir balik, fikir kan, sampai selesaikan masalah, bug semua tu kan. Semua tu reasoning. Yep, itu je daripada saya. Ada soalan lagi tak? Ada ni Alfia, dia tanya possible ke kalau ambil course lain pada IT, tapi maksudnya kalau tapi nak kerja dalam bidang IT tapi tak belajar IT dekat universiti ya. IT ni dia special sikit sebab online pun boleh belajar. Tapi akhirnya kalau nak start tu mungkin boleh ambil freelance project dululah sebelum nak masuk ke company, sebab real freelance tu dah ada portfolio. Mungkin lepas tu nak bekerja dengan company mudahlah, sebab selalunya company dia memang akan tengok apa experience. Kalau tengok dekat JobStreet pun senarai daripada job description dan apa requirement pun tak semestinya kena ada degree dalam IT, asalkan mungkin ada cert. Sebab sekarang ni kita boleh online je dan apply dan belajar, banyak tutorial dekat online. Betul. Dan lagi satu, kalau untuk yang rasa lemah programming tapi berminat dengan bidang IT, tak semestinya jadi programmer. Mungkin boleh jadi project manager, project exec. Project exec ni ialah dia yang akan manage antara client dan developer. Kini masa project requirement, gathering, kini proses untuk dapatkan project, sepanjang nak jalan project tu sampai project tu kita deliver dan live dan user boleh tengok dekat online semua tu, project manager lah orang paling penting untuk aturkan kita punya milestone untuk setiap phase project tu.
So tak semestinya, Allah saya tak reti lah programming ni. Tak semestinya macam kalau database admin pun boleh, banyak scope dia. Apa ni, macam dulu masa dekat Unimas kita ada 5 majoring, software engineering, multimedia, computational science. Computational science ni dia yang banyak matematik. Lepas tu information system, dengan lagi satu network. Banyak-banyak cabang dia. So adik-adik ni kalau macam first year dekat Unimas, kita belajar semua. Kita tak ada majoring lagi. Sekarang ni saya tak tahulah kan, sebab dah mungkin universiti lain dah ada lagi banyak lagi course yang terkini kan. Tapi macam saya belajar dulu, first year kita belajar semua basic yang semua orang kena belajar. Bila kita masuk second year, baru kita pilih majoring mana yang kita nak, yang kita rasa based on a few subject yang kita dah belajar dah masa first year tu, mana yang kita comfortable untuk teruskan path kita. Okay. Okay, terima kasih Kak Syida atas masa yang terhad seperti yang dirancang. Maka berakhirlah sudah program kita pada malam ini. Terima kasih kepada ahli panel yang sudi meluangkan masa, rakan-rakan dan tidak dilupakan juga pada pihak alumni yang bekerjasama dengan pihak UBK Saina. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih. Assalamualaikum. Minta maaf kalau ada kekurangan apa-apa ya. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.